Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengabulkan undangan pansel untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat, di mana dengan kehadiran Bapak Ibu tentu akan terjadi sebuah proses yang sangat baik menuju pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Barat. Karena Bapak Ibu semua adalah tokoh-tokoh Sumatera Barat yang tentu saja kami harapkan kontribusinya untuk membangun Basnas ke depan lebih baik, lebih maksimal. Karena kami melihat Basnas hari ini belum maksimal. Karena baru memungut zakat untuk ASN, tapi masih banyak yang belum digarap, yaitu pengusaha, pedagang, petani, peternak. Ini belum ada arah ke sana secara maksimal. Meskipun pengurus Basnas sebenarnya sebelum sudah banyak berbuat untuk Basnas Provinsi Sumatera Barat, tapi menurut pandangan saya belum maksimal. Kenapa demikian? Potensi zakat untuk Indonesia itu bukan main 217 triliun kalau dikumpulkan semuanya. Tapi yang terkumpul, kata Ketua Basnas, baru sekitar 8 dan 9 triliun. Bukan jauh panggang dari api. Persoalannya satu saja. Belum memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Nah, bagaimana pengurus ke depan, saya harapkan seperti ini. Dia ada target. Jadi saya minta kepada pansel, jangan kecewakan saya nanti. Pansel, tolong diselektif betul orang-orang yang mampu membesarkan Basnas Provinsi Sumatera Barat. Bukan hanya duduk di Basnas, terima SK, duduk, habis. Yang kita inginkan berbuat untuk Sumatera Barat secara maksimal. Tokoh-tokoh kita ini saya rasa bisa. Yang penting ada kontrak kerja. Ini seperti yang kami buat juga kontrak kerja dengan BWI. BWI tidak mau saya usulkan sebelum ada kontrak kerja dengan saya. Maka BWI waktu itu, pengurus BWI terpilih membuat kontrak siap selama kepengurusannya mengumpulkan dana 2 miliar. Padahal potensi wakaf sebenarnya Sumatera Barat itu sangat luar biasa sekali. Penduduk Sumatera Barat misalnya 5 juta, 4 juta orang saja berwakaf, 1 bulan 10 ribu, itu sudah terkumpul 40 miliar. Kalau 12 bulan dia kumpulkan 10 ribu, 4 juta itu sudah terkumpul 480 miliar. Kalau 480 miliar apa yang tidak bisa kita bangun di Sumatera Barat? Rumah sakit? Bisa. Madrasah kita bisa, pondok pesantren bisa. Apa yang bisa kita lalui?
itu baru buahnya, apalagi zakatnya. Kalau zakatnya kan harus habis, buahnya, pangkalnya, dahannya harus diserahkan kepada asnaf yang delapan. Bapak Ibu yang terhormati, jadi saya mohon kepada pansel betul-betul bekerja dengan maksimal. Kita tidak ingin kecewa melewatkan kesempatan 5 tahun ke depan. Makanya kita harapkan orang-orang yang betul-betul mengerti, mau dan punya potensi untuk mengembangkan Basnas ini ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi harapan saya tertumpang kepada pansel, pilihlah orang-orang terbaik dari yang baik, sehingga nanti Basnas kita ke depan bisa berkiprah, bukan hanya untuk kepentingan sebuah, tapi untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan parsial, tapi kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat sudah menyalurkan zakat untuk MA misalnya ke provinsi, ya kan? Selama ini di kabupaten. Nah, kami semenjak kami sudah disalurkan melalui provinsi, itu hendaknya juga menjadi bahagian dari untuk mengangkat potensi zakat Sumatera Barat. Bapak-bapak, Pak Kepala Biro, selamat datang. Pak Kepala Biro Bintal dan Insos Sumatera Barat. Itu harapan kami melalui pesan Pak Gubernur kemarin bertemu di acara Forkopinda dan sebelumnya juga bertemu beliau pada hari Kamis. Salah satu yang kita bicarakan juga termasuk pilih orang-orang yang punya komitmen, punya kompetensi dan profesional untuk bisa mengangkat Basnas Provinsi Sumatera Barat lebih maksimal ke depan. Kalau bisa melebihi dari nasional, target-target nasional, kalau bisa kita bisa melebihi target nasional yang dicapai hari ini. Bapak Ibu yang terhormati, saya rasa itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti seleksi ini. Tentu ada seleksi tertulis, ini akan dilaksanakan selama 2 jam ya. Ada nanti wawancara dan pendalaman kompetensi melalui pansel. Mohon Bapak Ibu ikuti ini dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti akan lahir putra putri terbaik untuk memimpin Basnas 5 tahun ke depan. Tentu saja bagaimana pengurus hasil hari ini akan kita lihat gebrakan dan kinerjanya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kami sedang menggalakkannya sadar zakat kepada masyarakat. Ini perlu juga kami informasikan, salah satu gerakan kandil untuk ABS SPK itu adalah gerakan sadar zakat. Itu sudah dimulai oleh bidang PENAIS melalui sadar zakat to kampus, ya kan? To kampus. Di kampus sudah diupan oleh kandil, termasuk menggerakkan 2000 penyuluh kita untuk masyarakat agar sadar zakat. Termasuk KUA, termasuk penghulu kita, lebih 223 orang penghulu kita gerakkan bagaimana masyarakat sadar zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itu tambahan informasi dari kami. Dan mari dengan niat yang ikhlas kita laksanakan tugas ini. Mudah-mudahan Bapak-Ibu berhasil memimpin Basnas ke depan. Bagi yang belum berhasil, tentu masih ada kesempatan. 5 tahun setelah ini masih ada kesempatan. Bagi yang berhasil, buatlah program-program yang betul-betul menggeliat dan membangkitkan Basnas Sumatera Barat 5 tahun ke depan. Mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu taufik walidaya, wallahu taufik ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah, Kementerian Agama Provinsi, Bapak Haji Bapak SAG MPD yang kita hormati, Pansel Panitia Seleksi yang kali ini hadir ini Pak Thomas Deria, kebetulan ke orang pansel
tenaga terlambat, kepala biro, Pak Kepala Biro Bintal Kesra, Bintal Kesra, kerabat agama, kerabat Pak Agama Tulus, serta Pak Nurwan Tulus, dan kegiatan bersama dengan Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, beliau titip pesan, silakan tetap acara, akan sesuai dengan kita laksanakan sesuai dengan dan beliau segera akan dalam kegiatan kita kali ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala pada hari ini yang bersama-sama dapat hadir sakula kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam rangka melaksanakan prosesi atau rekrutmen seleksi atau rekrutmen pimpinan calon pimpinan Badan Zakat Nasional dan Badan Zakat Nasional Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat. Kemudian selawat dan salam kepada arwah dikirimkan kepada arwah junjungan umat manusia sekalian alam dinan sekalian alam Muhammad jadinya nama besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak para yang kami hormati, kami banggakan pada kesempatan alhamdulillah di Alhamdulillah kesibukan yang luar biasa Bapak beliau berkenan menghadiri kegiatan proses seleksi calon pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah tahap selanjutnya setelah melaksanakan tahap seleksi administrasi. Kami melaporkan kepada Bapak, kami laporkan kepada Bapak seleksi administrasi adalah seleksi administrasi yang tidak mengajukan nyatakan gugur tiga nyatakan matahur atau pada bisa melanjukkan atau tidak bisa melanjutkannya ke sisi berikutnya. Kali ini dan kali ini sebelas kita melaksanakan seleksi kompetensi ujian tertulis besok jam setengah sembilan seleksi kelanjutkan seleksi